Bener kurang naik mau yang ngukur. Iya mbak, wes bener. Ya wes. Bu bidan, mbak, pos yang di bulan ini stuntingnya 7 bu. Bu Lura, dia bu bidan. Hasil timbangan pos yang di bulan ini stuntingnya anak dewe jumlahnya 7. Loh, kok aja stunting ya mbak? Disebabkan apa tuh stunting itu? Terus nek jumlah stunting saya oke. Ayo dondang do disikapi, piye carane, piye solusine, ben gak nambah terus. Jumlah pos awak dhewe 7, grapok 5, berarti jumlah stunting awak dhewe 12. Dari 52 balik. Yo wis Mbak, ayo bareng-bareng ketemu karo Pak Lurah ning balai desa. Silakan masuk. Hasil kegiatan posyandu bulan ini Teng Jawi sampun wonten bukader kalipun bulan. Nggih, monggo sami-sami. Nuwun sewu, Pak Lurah. Saya mewakili teman-teman kader ingin melaporkan hasil kegiatan posyandu untuk jumlah balita dengan stunting gapok itu ada 5 balita dan untuk sendang agungnya ada 7. Dadosipun jumlah balita kita ada 12 stunting dari 52 balita di sendang agung. Nah terus, pripun Bu, solusine? Sebetulnya untuk stunting itu sendiri kita ada program dari Dinas Kesehatan, masa pemulihannya selama 90 hari. Dadosipun 90 hari itu harus diberikan zinc balitanya. Diberikan dengan cara yang tepat, pemberian yang tepat, dan dosis yang tepat. Dari desa ada untuk pemulihan sendiri ada PMT. Untuk PMT-nya sudah dianggarkan dari dana desa. Terkait dengan anggaran selaku bendara desa, itu tolong nanti terkait dengan pemulihan stunting dianggarkan di dalam budget desa. Okay. Kita lakukan yang terbaik dan kita support kegiatan pemulihan stunting ini. Jadi kita sepakati mawon Pak Lurah untuk pemberian PMT-nya sama pemberian zinc-nya kita alihkan ke bukader. Okay. Dan sipon nanti kita programnya gini. Bukader penting, nggih. Bukader pendamping balita stunting. Evaluasi inovasi kita buat ke Banting. Kelas balita stunting. Dulu Bu, tak jadi kader penting Banting stunting. Wah, kader senang aku memang luar biasa. Pripun Bukader? Kita siap Bu. Teman-teman yang lain bagaimana? Siap. Laksanakan. Kalau begitu kita segera sosialisasikan ke Linsek biar kegiatan ini cepat terlaksana dan tepat. Bahwa hari ini kita berkaitan dengan acara sosialisasi inovasi ya, kader penting dan kelas banting di Kecamatan Ngawen ya, di Puskesmas Armogul ya. Desa Sendang Agung ini persentase balitanya yang kena stunting ini cukup tinggi. Tapi bagaimana kita bisa bersama-sama menangani mengentaskan stunting?